Dunia heran melihat ekonomi Indonesia yang terus tumbuh pesat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan dana modal asing yang masuk ke Indonesia mengalir semakin deras. Hal ini dikarenakan keyakinan atau confident investor menguat terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Adapun inflow dana asing yang masuk Indonesia didominasi pembelian surat berharga negara SBN yang semakin meningkat. Confident asing semakin lama semakin membaik, terbukti dari aliran dana modal asing ke SBN sejak minggu kedua bulan Mei terus terjadi inflow, ujar Perry dalam konferensi pers virtual Jumat 5 Juni 2020. Tercatat pada pekan kedua Mei terdapat inflow ke SBN sebesar 2,97 triliun. Lalu pada pekan ketiga terdapat inflow sebesar 6,15 triliun, pekan keempat terdapat inflow sebesar 2,57 triliun, dan di awal Juni terdapat inflow 7,01 triliun. Perry menjelaskan jika dana asing terus masuk ke Indonesia, maka nilai tukar rupiah juga akan terus tambah kuat. Ditambah dengan kebutuhan intervensi BI yang terus berkurang, cadangan devisa nantinya juga akan meningkat. Berkaitan dengan cadangan devisa, dengan nilai tukar rupiah yang terus menguat, mekanisme pasar kebutuhan intervensi berkurang, aliran asing semakin besar, maka tentu cadangan devisa terus meningkat, ujar Perry. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus menguat pada pekan ini. Bahkan pada perdagangan Jumat ini, rupiah menembus level psikologis dan pada pukul 14.37 waktu Indonesia Bagian Barat berada di angka 13.860 per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia BI Perry Warjio bersyukur atas penguatan nilai tukar rupiah ini, namun dirinya menilai rupiah masih berpotensi menguat karena saat ini nilainya masih dianggap terlalu murah. Alhamdulillah sore ini sudah tembus di bawah 14.000 per dolar Amerika Serikat. Alhamdulillah terus menunjukkan penguatan sejalan dengan pandangan kami. Bahkan nilai tukar untuk hari ini kami pandang masih under value, sehingga kedepannya masih berpotensi menguat, ujar Perry dalam konferensi pers Jumat 5 Juni. Perry menjelaskan, ada beberapa indikator mengapa rupiah diprediksi bisa terus menguat, yaitu inflasi, defisit transaksi berjalan, perbedaan suku bunga, dan kredit default swap. Dalam survei pemantauan harga pekan pertama Juni, BI memperkirakan inflasi bulan Juni masih akan rendah di kisaran 0,4% month-to-month dan 1,87% year-on-year. Defisit transaksi berjalan juga terpantau semakin membaik. Sepanjang 2020, CAD diperkirakan lebih rendah 2% dari PDB. Perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri, SBN kita yang 10 tahun itu 7,06%. Suku bunga US Treasury Bond 10 tahun itu 0,8%, bedanya 6,2%. Itu tinggi dan imbal hasil investasi aset keuangan Indonesia ini masih tinggi. Kemudian JDS Indonesia juga masih berada di kisaran 126 basis poin setelah sebelumnya naik ke level 245 basis poin pada Maret lalu.